Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Kaki Mancing. Okey, pada hari ini saya akan buat unboxing satu reel spinning Shimano Nexave size 6000. Okey, reel ni bukannya baru lagi, dah lama dah masuk dalam pasaran pasaran Malaysia. So dan juga reel ni sebenarnya kesesuaian dia untuk main bottom ah. Okey, tak sesuai untuk casting sebab tengok saya kotak pun dah cukup dah. Over besar lagi. Okay, so saya akan buat unboxing. Kita akan tengok. Dan juga sebelum tu, sebelum saya buat unboxing ni, kepada penonton yang baru mengikuti channel ni, yang baru menonton untuk channel Kaki Mancing ni, dimohon untuk subscribe channel ni bagi membantu saya untuk menaikkan jumlah masa tontonan. Dan juga tuan-tuan boleh dapat info-info terbaru berkaitan dengan reel-reel pancing yang baru memasuki pasaran. Alright, tanpa membuang masa. So, Nexave ni size dia 6000. Okey, kalau dikot pada kotak ni, kalau kita tengok ya, spesifikasi dia, ratio dia 4.9 nisbah 1. Drag power dia tak kuat sangat, lebih kurang dalam 8 kilo saja. Dan berat keseluruhan reel ni adalah 595 gram, lebih daripada setengah kilo. 3+1 ball bearing dan juga retrieve line dia, maksudnya satu pusingan kayuhan handle bersamaan dengan 91 cm. 91 cm lebih kurang panjang ni lah. Right. Dan juga line capacity. Okay, untuk line capacity dalam reel ni, kalau menggunakan nylon mono lah, size 0.35 mm, boleh masuk lebih kurang dalam 240 liter. Manakala kalau pakai benang mungkin lebih sikit lah. Right. So daripada segi luaran dia, kotak dia macam ni lah. Kita tengok ya. Now, tak apa buang masa lagi, saya akan buka, kita tengok macam mana dalam dia. Alright, kotak macam biasa, dia ada dia punya ni. Dan juga kalau beli jangan lupa warranty card seperti biasa Shimano di bawahan, khas oleh OFT Pancing, Senarai Berhad di Johor. Alright, dalam kotak ni kita tengok dia ada reel. Reel ni ada dalam plastik ni. Dan juga dia ada manual book atau manual sheet. Kalau bukan buku pun, dia dalam bentuk kertas, selayar kertas. Alright, dalam ni ada. Dan juga dah tak ada apa lah dalam ni. So kita tepikan dulu, kita akan tengok reel ni. Okay, untuk makluman semua sekali, saya beli reel ni berserta dapat tali free. So dia dah masukkan tali lah. Alright, pada size dia, kita tengok dekat sini size dia, Allahu Akbar, cukup besar. Cukup besar untuk reel ni, size 6000. Okay, saya ketatkan ni. Okay, untuk handle yang pertama, handle adalah jenis screw in. Screw in maknanya screw in, kita masukkan dan kita akan kunci di sebelah sini. Okay ya. Dan juga kalau beli tu boleh tengok lah dekat atas ni, dia akan tulis Shimano Malaysia. Right. Seterusnya daripada spool, kita tengok dekat sini, spool dia agak dalam dan juga lebar bersesuaian dengan size 6000 yang besar ni. Seterusnya kita tengok kepada bell arm. Shimano masih lagi mengekalkan bell arm yang mana yang dia punya besi ni, lingkaran besi ni adalah cukup halus, halus tetapi berkuasa untuk menahan bebanan. Daripada segi kayuhan, memang smooth lah, lancar. Okay tuan-tuan eh, so kita nak tengok di dalam, bahagian di dalam dia punya shaft. Tengok shaft dalam, kita buka tengok. Sekejap. Okay, shaft dalam biasa saja, tidak ada bearing, dia cuma ada gigi gear dan juga ada spacer dekat sini. Dan juga ini adalah bahagian dalam dia, bahagian dalam dia, dia cuma ada clicker situ. So tak ada apa-apa. Dan juga spool daripada aluminium, bukan plastik ni, aluminium. Cat ni plastik, spool dia aluminium. Right. Dan juga sekiranya tuan-tuan beli, pastikan ada chop stiker Malaysia warranty. Okay ya. Secara keseluruhan, secara fizikalnya, penampilan untuk reel ni, penampilan reel ni cantik bagi saya, sesuai dengan saiz ni, besar, bagak macam ni, sesuai untuk main bottom lah. Kalau main bottom, ratio kecil orang cakap sedap ke, pada pendapat peribadi saya,
Kalau main bottom, ratio kecil, kita kayuh tu kita tak rasa berat sangat. Walaupun dia naik perlahan tetapi tidak berat. So maksudnya kalau ratio laju kita tarik, dia nak naik laju dan juga sesaran daripada air tu menjadikan dia rasa berat. Kalau ratio kecil, kayuh, kayuh laju tapi dia naik slow-slow. Konsep dia macam bicycle lah. What? Kita cakap dia bicycle pakai gear paling besar kat belakang, paling kecil kat depan. Kayuh naik bukit, kayuh laju. Tapi kita naik slow, relax, slow and steady. Cuba pakai gear kecil belakang tengok, besar depan. Nak tercabut urat keting kayuh bicycle. Sama juga dengan motor, pakai gear 2 naik naik bukit ataupun gear 5 naik bukit, yang mana lagi laju, lagi sedap, semestinya gear 2. Ini konsep ni macam gear 2 lah untuk nak naik bukit. So sesuai untuk bottom. Okey. Walaupun drag dia tidak terlalu kuat, maksudnya 8 kilo saja, tetapi kalau setakat pari tu boleh tarik ah. Okey. Tak ada masalah. And secara keseluruhan, reel 50 milik harga bawah daripada RM300 mampu milik, sesuai untuk main bottom. Eh, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe kepada channel saya untuk reel-reel yang terbaru yang akan masuk pasaran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.